Guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Hari ini gua akan datang ke Sanur Village Festival yang ada di Bali. Ikutin terus ya, kita akan lihat seberapa meriah acara di Sanur Village Festival. Jadi kita agak kepagian datangnya ya, karena jalannya cukup lancar karena hari Idul Adha ya, jadi pada orang-orang ada di rumah semua. Kita sudah ada di Denpasar ya guys, kita sudah sampai Bandara Ngurah Rai. Bentar sih guys. Thank you.
Oke guys, lihat nih, udah makin ramai kalau sore guys. Ini adalah hari kedua Sanur Festival. Hadirin disilakan duduk kembali. Kelihatan ya guys, rame nih guys. Apa itu BUS? BUS adalah sebuah platform ekonomi digital yang kami fokuskan pada misi kami, yaitu untuk melakukan inklusi keuangan. Kami bukan fintech, tapi kami bekerja sama dengan para perusahaan fintech termasuk perbankan untuk menyalurkan layanan mereka kepada para masyarakat, khususnya masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan karena mereka sudah menggunakan teknologi digital sendiri. Ya. Komitmen kami terhadap Bali kami lanjutkan, dan kami mengucap sangat syukur yang sangat dalam bahwa ternyata apa yang kami lakukan sejak 2017 di Bali dilihat dan disambut, sehingga gayung bersambut oleh Yayasan Pembangunan Sanur. 10 hari yang lalu kami bertemu kebetulan dengan Pak Gusde yang sangat menyambut kami. Lalu disitulah kami memutuskan kita akan bekerja sama semakin meningkatkan lagi usaha kami untuk mengajak masyarakat Bali untuk mulai bertransaksi dengan menggunakan cashless. Ya, Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, BUS Sanur Village Festival 2018 telah dibuka secara resmi. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama Bapak Ibu para tamu undangan, di antaranya Bapak Menteri. Disilakan untuk foto bersama. Every greenery, every performance you can enjoy. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu hadirin, kami undang untuk hadir kembali di tahun 2018 ini untuk menikmati dan mengikuti seluruh kegiatan Sanur Festival 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus nanti. Thank you.
Kemana-mana? Gak tahu, rame banget. Makanya cari yang agak sepi lah, suara pas sana. Kesana paling. Yaudah, kesana aja. Berdiri di atas tangga menuju ke panggung,
tetap berada di bawah, di depan stage ya, jangan sampai naik ke atas tangga. Dan juga saya ingatkan bahwa area tenda putih besar yang ada di depan main stage itu merupakan area non-smoking. Jadi mohon untuk tidak merokok di area tersebut. Baik, sekali lagi, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan special performance kita malam hari ini bersama dari Indra Lesmana Mostly Jazz Group featuring Tulus ya. Dan tentunya sebelum kita mulai semuanya preparation, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sponsor. Terima kasih untuk Bus, terima kasih untuk Satria Experience, terima kasih untuk Prost Beer, Hatton Wine, Gojek, Honda, Citylink, Yamaha, Piaggio, Crystalline Mineral Water, Arena Pub and Restaurant, Club Aqua, Pergina, Art Hotel Sanur, The Fasini, Bali Beach Golf Course, Taman Nusa, TBG Vista. Yes, dan tentu saja kami juga enggak. Ini hari ketiga, guys. Ramai banget. Hari Jumat malam. Bisa libur kali ya. Yang FF Weekend plus Tulus. Ini orangnya yang suka Tulus. Tapi dia enggak tahu sendiri. Sanur Village Festival itu punya tema yang sangat luar biasa, yaitu Mandalagiri, di mana kami ingin mengajak seluruh pengunjung untuk bisa menghormati alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi mohon untuk teman-teman seluruh pengunjung makan sampah-sampahnya jangan dibiarin gitu aja, karena di seluruh area Busano Village Festival ini sudah disediakan tempat-tempat sampah dengan label yang sudah sangat spesifik, yaitu ada botol plastik, sedotan, dan juga tas plastik. Jadi mohon sampahnya itu dibuang di tempatnya masing-masing. Karena ini seluruh sampah plastik yang terpul ini akan didata setiap harinya dan bisa dilihat di papan tulis yang berada di stand informasi dan juga ada di dekat panggung kecil di area belakang. Baik, dan juga tak capek-capeknya kita ingin menginformasikan kepada seluruh yang datang pada kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk download Busplay, yang dimana ini adalah aplikasi dimana kamu dapat melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan fitur Bus Cash ya. Jadi banyak banget keuntungan juga yang bisa kamu dapetin dengan menggunakan aplikasi ini, terutama selama di Sanur Village Festival ya. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di Google Play untuk pengguna smartphone Android dan App Store untuk pengguna smartphone Apple. Registrasi setelah itu ya bisa langsung digunakan untuk melakukan transaksi di semua merchant di Bus Sanur Village Festival, F&B dan juga non-F&B merchant. Ya, tapi jangan khawatir karena selain di Bus Sanur Village Festival, aplikasi Bus itu juga bisa dipakai di banyak tempat. Termasuk merchant-merchant Bus yang berada di luar area Sanur. Ini bisa kita temuin di nearby Bus Spot yang bisa juga dilihat di dalam aplikasi Bus Play. Nah, kalau perlu bantuan atau informasi seputar benefit pemakaian Bus Play, ini bisa langsung tanya-tanya dengan para representatif Bus yang ada selama event Bus Sanur Village Festival. Jangan lupa juga, ada promo menarik dari Bus. Kalau enggak, Pak Krisna kasih bocoran situ juga berarti di Iwan. Tambahin sampai tambah ya. Tambahin di sini PSI topang. Tambahin ya. Yang baru ya. Masih satu.
Halo guys, ini hari keberapa gua lupa guys. Ini hari ke 3 guys. Hari Sabtu. Di siang-siangnya panas guys, enggak ada orang, masih sepi. Mungkin normal ramai lagi. Mocol ternyata dia. Mocol. Sorry guys, gua update hari kelima. Hari kelima guys. Babi Guling Saade, MG Kebaya, Ulampu, Zakir, Ayu Brian, Susila Jewelry, Tantras Bali, Rati Kebaya, Desa Style, Honey Queen Shop, Nipno Putih, Soulmate Putih, Reto Amora Putih, Deke, Soyo Putih, Ria Ribeiro, Andi Butik, Tigrasia Butik, Asyuka Butik, Wandira, PT Bali Sari, Pop Hotel Teguh Umar. Halo guys, ini hari kelima guys. Hari ini dan hari tanggal 26. Tanggal 26 September. Tanggal 26 Agustus tahun 2018. Ini closingnya ada acara tuh guys. Ini masih sore guys. Yeah.
Jadi silakan bisa dikunjungi, ada Hatton Wine, ada Santria, ada juga Prosbir. Thank you.
lagi Maggie guys, belakang sana sama Maggie. Hari ke 6 ya guys, jadi udah tanggal 27 sekarang, waktunya balik ke Jakarta guys. Kemarin hari terakhir ya, gak terlalu rame sih, lebih rame yang hari ke 3 guys, yang waktu artisnya itu si Tulus. Masanya banyak banget. Sekarang kita masih di hotel, ntar lagi kita cabut ke bandara karena pesawatnya jam 12. Sekarang jam 9 lebih 5. Nungguin teman dulu. Mungkin mereka baru makan kali. Ntar lagi juga mereka datang, guys. Thank you.
Jadi benar masih dikit. Tapi juga datang ke sana lagi biasanya. Kita lagi sama. Jadi gua datang ke sana bawa piring. Lagi tuh. Kita sudah sampai di Bandara Suta guys. Ini sudah mau keluar. Ini pengambil bagasinya di sini. Cuman gua nggak ngambil bagasi karena gua pakai koper untuk kabin nih, jadi nggak usah ngambil bagasi.